kawinan, hadiahnya batik, spray, piring, gelas, pokoknya peralatan rumah tangga. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini setelah pernikahan aku dan gue berapa minggu ya sayang. Jadi ini sisaan kado yang ada di rumah. Sebenarnya belum sempat aja sih kebuka, dan ternyata pas aku lihat ada beberapa kado, ada yang dari Pak Yusuf Kala, ada dari teman-temannya Mama, dari teman-teman kita, semua udah kita buka-bukain ya sayangnya. Yes. Jadi sekarang Abang mau buka yang mana? Ini yang ini. Coba Abang buka yang itu sekarang. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Baju. Oke. Ayo sekarang buka yang mana? Yeah. Oke, buka. Baju. Kain Bang. Kenapa? Oh, batik. Kayaknya beda ya mau ulang tahun. Kalau ulang tahun biasanya isinya apa? Kalau kawinan kayak rata-rata isinya bahan, ntar spray. Terus ntar Ini minyak wangi kesukaan aku. Dari siapa ini? Oh, dari tante aku ini. Thank you, suka banget. Parfum kesukaannya Buo. Jadi dia paling suka kalau pakai parfum ini. Aku mau buka yang ini. Nah, sekarang aku mau buka dari Pak Jek. Gede banget. Ini baca nukat ucapannya, mengucapkan selamat dan bahagia kepada kedua mempelai serta seluruh keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. 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 Kita buka. Heboh ya, buka sama anak-anak. Ini itu depannya juga ada nih, istana apa? Dari Istana Wakil Presiden. Dan ada inisialnya Pak JK dan Ibu Mufida ini. Makasih Pak JK. Makasih Bapak dan Ibu. Makasih. Cantik sekali ini hadiahnya. Ini kenang-kenangan nih. Waktu pas dari Pak SBY juga waktu itu juga dikasih sama kayak gini juga, ada mukanya Pak SBY sama almarhumah Bu Ani. Itu juga kita pajang di rumah. Sekarang lo tuh pas SBY itu kok gak salah buat kakak, itu pas kakak aku nikah dikasihnya itu juga. Sekarang buka ini. Ini dari Pak JK. Wah, kemarin banyak banget ya pejabat yang datang, alhamdulillah. Ada Sultan Satra. Nadine nakal banget. Manis, Pak JK, Pak Zulkifli. Iya. Ada mantan dubes Amerika juga. Iya. Ini kayak beli. Sekarang nih, pokoknya banyak, ada Pak Erul Tanjung juga, ada Bu Liliana, ada Pak Akbar Tanjung, pokoknya banyak sih pejabat. Temannya Papa tuh banyak banget. Oh, Bu Puan Maharani. Iya, Bu Puan Maharani juga ada. Oh, Bapak Tri Sutrisno. Iya, itu yang paling aku kaget pas Sutrisno datang, alhamdulillah banget. Makasih ya, Pak, udah datang. Pokoknya banyak banget pejabat-pejabat yang datang. Padahal macet banget jalanan. Tapi antriannya juga luar biasa. Tapi mereka, wah ini apa ini? Wah batik. Buka. Kan kalau pokoknya kalau kawinan hadiahnya batik, spray, piring, gelas, pokoknya peralatan rumah tangga. Om ini kita dikasih apa sih? Mobil. Kita dikasih apa sih? Apa microwave, terus dikasih kulkas, almari es, kulkas. Kulkas sama apa lagi itu ya? Kulkas di sana. Pokoknya banyak deh, pokoknya peralatan rumah tangga. Batik dan batik ini bahan. Oke, tapi dari semua hadiah yang aku dapat ini nih. Ini tuh aku kaget banget pas dapat Elmier Body Serum dan Elmier Peeling Spray. Jadi aku tuh buru-buru banget ini karena sempat habis dan aku bingung karena kemarin tuh kayak pas acara kawinan aku udah hektik banget, udah nggak tahu mau pesan gimana. Tiba-tiba aku dapat kirimannya dari Elmier. Ini top banget sih dia. Wow. Sangat tahu yang aku butuhin. Nih.
Body Serum sama Elmer Peeling Spray. Jadi aku biasanya pakai ini. Ini dipakai setiap hari. Jadi aku biasanya pakai pilih si peeling spray-nya ini dulu, baru aku pakai ini. Dia tuh kandungannya kolagen. Jadi dia tuh benar kayak pertama kita semprotin dulu si peeling spray ini, terus kita gosok-gosok gitu. Nanti dia tuh kayak keluar si kulit matinya. Abis itu kita pakai nih si body serum ini. Jadi tuh kayak sekali pakai itu langsung kayak kinclong banget. Jadi kemarin aku mau cerita dikit ya, pas acara aku kan di bagian sini aku tuh kayak kelihatan gitu kan bajunya. Terus aku punya sisa dikit ini sama ini. Jadi aku kayak pakai, terus aku gosok-gosok gitu. Terus abis itu aku pakai ini si body serumnya. Jadi tuh kelihatan banget. Dan pas aku di make up-in dipakainnya cuma sedikit doang foundation-nya, karena bener-bener kelihatan banget putihnya. Ini sekarang aku mau coba buktiin segitu kerennya. Sekarang aku pakai ya. Ngeliatin dulu apa Pak Anies. Mau kena aku? Kita lihat ya. Kena aku. Ya nggak apa-apa deh. Rupus-rupus. Jadi kayak keluaran. Dan ini bikin kulit jadi putih seketika. Tuh lihat deh. Lihat ya sih. Tuh langsung keluar daki-dakinya. Tuh. Dan ini tuh, oh iya, ini langsung kayak ngangkat sel kulit mati, kulit kering aku langsung keangkat semua. Wah, ini keren banget sih. Dan sekarang mau pakai si body serumnya. Bikin putih. Pakai biar airnya juga putih. Ini juga aman loh dipakai sama anak-anak. Jadi kadang-kadang suka aku pakein juga nih si air sama Zio. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi ini abis make kulit tuh jadi kayak moist banget, enak. Jadi kenyal-kenyal, lembab, pokoknya dan nggak lengket. Kalau menurut aku sih ini wow. Oke, sekarang ya, kalau selanjutnya kado. Kita ada dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rilberi, Pak Anies Baswedan. Thank you Pak Anies dan Ibu. Terima kasih juga Pak Anies sudah kasih kata sambutan ya, di acara kita. Jangan gitu-gituin dong, pelan-pelan. Apa nih? Kita sudah berapa? Ini kayaknya kayak bingkai foto atau apa? Iya, ini. Langsung dibuka. Kita buka. Itu apa? Ini juga tuh. Anak-anak ya. Silva. Kayak buka kado ulang tahun. Silva. Dari Zaina Pemangun. Ma, ntar lagi kan 17 Agustus hari 45. Tahun 45. Mulai kemerdekaan kita. Kemerdekaan. Ya, keren seperti ya. Thank you Pak Anies. Thank you Pak Anies. Siapa? Barunya frame foto kita sama Bapak. Ya. Sekali lagi tuh. Ini dari keluarga yang di Singapura. Kotor. Di sini kotor nanti. Parfum, dapat banyak parfum. Kayaknya aku bisa jualan parfum abis ini. Dapat hadiah dari Bu, parfum banyak banget. Dapat kado parfum banyak banget. Abis ini aku mau buka jual beli parfum online. Kenapa? Banyak banget kan parfum aku dapat. Kasih ke teman-teman aja. Terakhir, kita habisin aja deh. Ini apa nih? Baju Barcelona. Apa ini kayaknya spray nih. Dapat spray aku dari keluarga spray juga. Nah. Ma, ini mah. Terus ini nih, ada satu lagi. Ini kayaknya ya, habis ini selesai sama perkaduan kita. Oh, ada ini apa sih namanya nih? Kita ada punya tiga. Kristal buat kue. Sekarang kita ada punya banyak. Taruh di kamar. Oke, selesai edisi buka kado, sisa terakhir kado. Kemarin banyak banget, tapi kemarin tuh lebih kayak ada yang ngasih kulkas, ada yang ngasih rice cooker, ada yang ngasih microwave, kulkasnya ngasih dua. Dan kita sampai bingung, ada yang ngasih amplop juga. Luar biasa, banyak banget kadonya, alhamdulillah berkah semuanya. Tapi kan banyak yang ngomong tuh kalau pernikahan 10 miliar. Karena naik 20 miliar. Ini kadonya buat bayar, acara. Lebih buat bayar acara saya. Enggak lah, udah lunas acara, enak aja loh. Yang bikin gosip. Enggak, acara lunas enak aja. Semua selalu sehat. Buat bulan madu, Kadonya buat bulan madu, makasih buat para pejuang. Buat bayar sekolah anak-anak. Yeay! Buat bayar sekolah. Yeay! Kita abis ini mau ke Bali. Terus
kita mau jalan-jalan ke Eropa sama anak-anak. Paling unik ya, paling berkesan. Semuanya ini. Berkesan. Semua berkesan. Terus parfum, karena memang aku tuh gila parfum sama gua. Mungkin kayak sebulan itu bisa sampai dua kali ganti parfum ya sayangnya. Wow. Apalagi dia seminggu satu botol gitu kan mandi. Jadi kalau dia masuk tuh dari ujung udah kecium baunya. Ini adalah suami saya gitu. Sama siapa sih Mbak? Rosa sama Reza? Nyanyi, makasih Kak Rosa sama Kak Reza, makasih banyak udah nyumbang lagu di acara kita ya. Banyak lagi kasih. Kak Reza sampai 5 lagu dan sampai stay Rizal. Sampai malam juga ya, sampai after sampai party yang kedua. Dan sama kita ikut di dance salsa juga sama kita. Terus wow. Kak Rosa nyanyi 3 lagu atau 2 lagu ya kemarin ya? Dua lagu, makasih banyak. Padahal itu sebenarnya ada acara, tapi karena mama tuh minta tolong banget Kak Rosa buat hadir karena aku suka banget sama dia dan impian aku ya sayang ya, aku bilang sama kamu, aku kalau nikah pengen banget panggil Kak Rosa. Cuma karena Kak Rosa pas lagi ada acara, jadi alhamdulillah bisa datang walaupun telat. Oke, semuanya makasih yang udah ngikutin vlog-vlog aku dari kemarin sampai sekarang. Jangan bosan untuk ikutin vlog aku terus, karena abis ini akan ada vlog-vlog kita berikutnya yang lebih seru-seru. Akan ada acara di Bali juga ya abis ini. Tapi acaranya sangat beda sama di Jakarta, lebih kayak ke family gathering aja. Lebih intim ya antara keluarga aku sama keluarganya Bu. Yes. Terus pokoknya ikutin terus.